sebelum closing statement. Kalau di NU itu ada tentara langit. Mengapa NU sampai hari ini masih kuat? Karena ada tentara langit yang tidak kelihatan. JNA adalah bagian dari representasi tentara langit. Pertanyaannya, ketika ini diformulasikan menjadi sebuah lembaga, apakah ini tidak mengurangi reduksi dari fungsi tentara langit tadi? Karena dengan sendirinya keringat pasukan Samawi, dengan sendirinya ketika dilembagakan, ini akan kelihatan. Tetapi di sisi lain, kegelisahan teman-teman ini juga kita pahami bersama. Kalau tidak dilegitimasi oleh NU, ini akan juga menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karenanya, saya kepingin yang pertama yang dilakukan oleh JNA adalah lakukan eksistensi dulu. Eksistensi Panjenengan di cabang-cabang ini dimunculkan. Ketika eksistensinya kuat, saya yakin desakan-desakannya akan muncul. Sampai kita antarkan sampai ke muktamar agar bisa menjadi lembaga atau menjadi badan otonom. Tetapi eksistensi harus dilakukan dulu. Oleh karenanya, saya berharap dukungan dari PWNU ini, kalau kita boleh menuntut hari ini, mengeluarkan rekomendasi, kalau butuh PWNU mengeluarkan edaran agar PC-PC NU Jawa Tengah ini membackup dan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari Pak Yai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat JNA, yang penting melakukan yang terbaik untuk warga NU dalam rangka mengobati medis atau non medis. Lakukan khidmat perjalanan untuk Nahdlatul Ulama, insya Allah nanti semuanya akan dimudahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wahab, bangga sebagai ketum. Closing statement, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena otak udang saya untuk menampung semua materi yang begitu luar biasa hari ini, terlalu luas, seandainya hari ini bisa dirangkai, dibesarkan menjadi sebuah buku, maka ini akan menjadi buku yang luar biasa tegar, karena dari berbagai sudut terbaca epistemologi nalar sehat kuliah swajar ini, meskipun tidak epistem artinya lebih kok dinalarkan. Akan tetapi semua narasi dan konstruksi pemikiran yang ada pada hari ini sebenarnya juga sudah pernah terangkum dalam di pergerakan kawan-kawan pengurus pusat, sehingga mungkin ini kami beritahukan kepada bapak-bapak kami di PWNU Jateng bahwa 2017 kami sudah pernah mencoba ingin sewan ke Kiai 2017, namun karena satu masalah kemudian akhirnya gagal di jalan di jembatani oleh Bu Syawki sendiri, putra dari Kiai Ma'ruf Amin. Dan beberapa kali di pengurus pusat, kawan-kawan ketika ada agenda rencana sowan ke PBNU, sowan saja, terus ada satu kawan yang mengingatkan hati-hati, kata dengan pendawahan kali wisuda kalau jebakan batin, jangan-jangan nanti JRA ini malah dimanfaatkan entah personal atau parsial. Karena itu kalau sepakat dengan semuanya saat ini, biarkan, mari kita JRA membuktikan diri kita, kita ada di mana-mana, kita bersama dengan semua warga itu. Tapi juga mohon bantuan dari pengurus wilayah NU untuk mensosialisasikan JRA kepada PC-PC yang belum mengerti tentang JRA ini saja. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada para narasumber, mohon maaf atas saudara-saudara dari kami. Sekali lagi kami adalah putra putri Panjenengan. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami ucapkan, jika ada salah, khilaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi yang paling saya garis bawahi adalah PWNU mendukung JRA Jawa Tengah. Sebenarnya ada sosialisasi gratis. Kalau Panjenengan memviralkan ini sudah cukup.
Jadi kalau saja dengan memviralkan foto ini saja sudah cukup. Jadi hal-hal yang sosiasi yang mudah sebenarnya, daripada begini, jujur saja di NU itu masih ada beberapa yang ini saya, ada beberapa yang pendidikannya yang tidak di pesantren itu yang belum paham. Nah, kalau keputusan formal pasti akan ini. Tapi kalau panjenengan memviralkan foto ini, pengurus BWNU datang, ya orang-orang mungkin, oh sudah selesai. Ya kan? Jadi sebenarnya perbuatan panjenengan itu sudah selesai dengan memviralkan foto ini sudah selesai. Itu viralkan. Gitu. Jadi inilah pentingnya hening. Inilah pentingnya hening. Sebenarnya ada potensi yang sebenarnya sangat mudah, tapi sebenarnya kita tidak bisa melihat itu. Sama memviralkan itu, sama memviralkan ini ada sekretaris PWN, ada apa namanya, bendahara PWN Jawa Tengah, ada ketua PCNU, ini instruktur nasional PKPN, itu kurang apa sebenarnya. Siapa diviralkan sudah selesai ya, tanpa harus surat formal yang itu harus mekanisme rapat yang itu ya kan, harus memahamkan semua dulu, harus pleno dulu, itu mekanisme ya kan, karena itu keputusan harus ada wajah sendiri yang membahas yang dipakai oleh Rocky itu ini dan apa saja ya kan. Ini kan seperti itu fungsinya, harus dibasuh masyarakat dulu. Siapa? Tidak hanya itu. Tidak hanya cuma sekedar ini saja, tapi bacaannya apa? Iya kan? Prosesnya lama. Sebenarnya ini sebenarnya inilah pentingnya bahwa Rocky itu penting pada tingkat hening dan mendapatkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi ya, Bro, tepuk tangan buat para narasumber. Tepuk tangan. Jadi saya mohon maaf atas segala salah kalah mengatakan acara diskusi dan seminar pada siang hari ini. Sekali lagi monggo para sahabat-sahabat sekalian untuk isoma coffee break, nanti dilanjutkan forum berikutnya. Untuk sekretaris nanti akan dipandu oleh waketum dan juga dari sekjen PW. Untuk ketua-ketua nanti di lantai 2. Kita konsolidasi. Siapkan segala materi yang akan dilaporkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Muhammad.